Dalam konsert Slam Mentari muncul lagi kerana semangat-semangat abang-abang kita ni tak pernah luntur. Dan pastinya kita ingat bagaimana kehebatan dan juga kegunaan suara Abang Zaman Islam. Dan pastinya bersama dengan Syah, Abang Eddie Keyboard, selaku Abang Man dan juga Lily. Jadi gabungan ini juga antara pemain muzik ataupun mereka yang sangat-sangat hebat di dalam industri hiburan tanah air kita. Tadi untuk meneruskan konsert ini. Jadi ayo kita jadi sebagai yang pertama untuk mengadakan konsert dalam pandemik. Tapi SOP yang sangat ketat supaya kita nak beritahu kepada semua orang bahawa dalam SOP, dalam pandemik ini ada cara untuk berhubungan dan bantuan kepada industri kreatif kita. Konsert yang bakal diadakan pada 12 Februari nanti akan mengikut segala SOP yang telah ditetapkan. Pertamanya, penjarakan sosial. Kapasitinya cuma 50%. So setiap selang dua seat ada satu seat kosong. Peminat-peminat yang hadir di konsert nanti perlu membuat swab test sekurang-kurangnya 48 jam sebelum konsert dan harus mengupdate dalam sistem kami baru kita akan riliskan tiket. Semua ini kita buat untuk keselamatan semua orang, mau peminat, band. Dengan sistem yang sudah terima banyak dan juga tentang kita yang lain. Terima kasih lah. Jadi harap dapat mengubat segala perubahan kepada kita orang, kepada peminat dan juga peminat. Itu juga lah. Okay. Perlu je SOP sebab takut. Macam saya kata tadi, yang paling utama sekali adalah keselamatan semua orang. Kita tak nak benda yang tidak diingini berlaku. Yes, kita nak berhibur, kita nak kembali seperti dahulu kala, tapi keadaan tidak mengizinkan. At least kita masih boleh buat konsert. Kita jalan dulu, one step at a time, baby step. Itu jadi soalan, boleh kan? Sangat-sangat dengan situasi terutama sesi PKP. Jadi kerajaan telah mengeluarkan dana dan kita telah menguruskan apa yang dipanggil CIRG, Creative Industry Recovery Grants. So di situ kita melibatkan diri dan kita menguruskannya dan kita salah satu penerimanya adalah Syiraz lah. Iaitu bagaimana entitan kita terlibat dalam situasi ini. Tapi di sini industri memang buah bidang industri kreatif. Apa ini? Untuk Berapa jumlah geran yang diberi? Kalau semua saya tak boleh nak apa video tu apa mungkin video untuk beberapa show in total kita mendapat dalam 600,000. So kita 600,000 bukan untuk satu show je, ada series of concert. Macam saya kata tadi, tak cukup tapi itu membantu, sangat membantu untuk kita membuat konsert. Sebab kita tengok kan, venue walaupun kapasitinya 50% kena bayar full. Benda-benda lain semua sama. Kemungkinan besar kita tidak akan membuat duit dengan konsert ni, tapi kita kena jalan. Sampai bila kita nak tunggu? Sebab dah 2 tahun. So dana grant yang diberi ini membantulah untuk mengurangkan kos. Kalau tidak, memang kita tak buat konsert ini. Kita berapa kos pengadaan untuk konsert ini?
dengan SOP semua sekarang hampir 600 ribu. So maknanya dari segi yang perancangan yang first kan? Sebenarnya ada lagi tapi tidak banyak sebab banyak benda kita belum buat. Masa yang kita announce tu cuma kita announce. Cuma cost marketing, press conference itu sahajalah. Sebab macam venue pun kita, venue faham yang kita tidak boleh buat konsert, mereka faham dan agree dengan date yang baru. So walaupun ada kerugian tidak sebesar sampai effect the whole show lah. Dengan adanya Shiraz Music, semua konsert akan datang yang kita anjurkan kita akan rekod so that kita boleh release live album dan juga video. Sebab kalau kita berharap pada tiket sale sahaja, susah untuk kami survive. So kita kena cari income daripada sources lain. Pasal tu kita buat, sekarang ni kita buat merchandise, kita buat album, even the concert DVD kita jual. So that income daripada benda yang kita buat ni boleh mengurangkan kos kita. Dan juga kalau kita tengok internationally, sekarang ni album itu cuma hanya promo material. Artis mendapat pendapatan pertama sekali, number one revenue for artis is shows, concert tours. Yang kedua adalah merchandise seperti baju, t-shirt, cap dan sebagainya. Ketiga, mungkin daripada royalty. So the whole industry, the landscape of the music industry has changed and we also need to adapt accordingly. Alright, sebab ini first time kita buat a project with Slam. Let us do this concept first and then maybe again we will do like what we did with Exist. We will do a tour and so forth. So let's get to know each other first. Ini insyaAllah, jadi kita harap dapat sampai ke tarikh 12 Februari ini, tahun 2022 nanti, kesihatan saya akan terus berkembang lagi, insyaAllah. Kita sama-sama. Sebab kalau macam Exist tu, kita dah tahu siapa yang akan buat, siapa yang menguruskan. Slam tu mungkin masing-masing kenal orangnya, tapi siapa yang sebenarnya membawa Slam, menguruskan muzik dan juga direction untuk konsert ini? Assalamualaikum semua. Selalunya saya dengan Syah lah buat arrangement muzik kan. Mungkin kita akan buat kelainan sikit, so main nyanyi tu macam mana lah. Tentang kesayangan kami tu. So itu je lah, insyaAllah. Saya harap nanti ramai apa ni peminat semua turut hadir kan, sama-sama saksikan. Kami pun excited sebenarnya kan, dah lama tak buat show ni. Risau sebenarnya. Okay, terima kasih. Memang kena tingkatkan lagi saya punya persiapan diri lah kan. Bermakna sebab kita nak mengarung ni lebih kurang dalam 2 jam ni show. Jadi dan satu lagi lah tanggungjawab tu juga pada saya. Sebab apa, bagi Shiraz tadi sebenarnya konsep ni macam saya pun anggap bukan sekadar untuk kita nak pamerkan selain apa ke. Sebab kita nak tahu pun kita nak jadi sebagai pengguna jalan agar dari musik ni boleh konsep boleh ikut depan juga dan kita main juga lah untuk dekat jalan kan. Jadi untuk jadi sebagai pemimpin jalan tu memang kami bawa besar. Kita juga buat yang terbaik lah. Sebab lah tu sediaan dia akan cuba buat saya boleh dekat Michael tu main kanan kan. Mentari muncul lagi, maksudnya sentiasa akan ada peluang. So mentari tu akan sentiasa muncul kan. Okay, jadi satu lagi saya rasa cabaran bila kita dalam pandemik ni adalah untuk menjaga diri kita. Yang kita doakan untuk tak kena positif COVID. Sebab tours untuk setiap hari ke konsert ke barang kalian tu boleh berlaku kan. Jadi saya rasa ini adalah production and Slam sendiri akan menjaga sebaik mungkin agar bila masa betul-betul konsert semua orang ada di situ. Celebrity lain ataupun jasa kreatif kita ni yang mungkin ada projek ataupun mereka tak tahu bagaimana untuk memulakannya. Mungkin mereka sendiri dah ada perancangan untuk masa akan datang. Okay, untuk sebelum ini juga, KKK adalah sebuah badan yang memberikan bantuan kewangan sama ada dalam bentuk pinjaman mudah
Betul keran ataupun juga investment. Itu sejak 2012 memang itu kerana telah dimainkan oleh KT. Dan keran kita banyak beri semasa pandemik KT dan juga dan ianya kita nampaklah beberapa program yang telah kita sumbangkan melalui keran yang menggunakan di kerajaan. Dan moving forward untuk tahun-tahun yang akan datang, kita melihat so jadi macam tanya sama dia saya boleh jam di apa kan. Jadi macam betul kita sama-sama berharap agar apa yang disusun oleh Sirah dan juga saya sendirilah selaku kita dah kena tanggungjawab sendiri bila konsep ni yang kita ikutkan kecil. Jadi kami jawab tu kata saya ulang sekali lagi sangat besar dan saya dengan pihak Sirah dengan semua akan cukup pastikan pada hari itu insyaAllah semua. Kita tak menjadi yang baru ni tapi insyaAllah. Lagu lama kena jalan. Lagu lama pun 2 jam tak cukup. Kena buat part 2 pula. So yang tu kita akan masih di rahsia. Dari dia banyak sangat kan orang tak datang. Kalau nak ikut pressure setiap show memang ada pressure dia. Setiap apa setiap kali kita keluar buat sebab memang ada tekanan. Tetapi saya yakin kali ini kan tadi kalau saya buat solo konsert mungkin saya lebih hidupkan. Saya bersyukur sebab apa kali ini kita buat konsert bersama Kerajaan atau management yang banyak bertanggungjawab. Jadi kita rasa insyaAllah lah benda ni tekanan kita boleh hadapi kot. Sebab apa sebelum ni pun saya lagi teruk. Masa belum ni tu yang pertama kali beri waktu tu keadaan saya lagi tak berapa okey tu sekarang. Jadi sekarang ni pun kita tambah hidup saya ada keinginan. Ada keinginan insyaAllah. Sama itu doa. Alright. Lagi dan saya rasa kalau anda pergi balik tengok di YouTube untuk video clip